di sekitar Gunung Pati dan Semarang itu belum banyak peternakan kambing perah, Mas. Kemudian ada berapa ini, Pak, kambing yang siap perah ini? Kalau di kandang ini untuk sementara ada 6 ekor sampai 7 ekor. Kita punya SOP di kandang ini sebelum memerah susu, kambing masuk ke tempat pemerahan. Terus si ambing itu kita bersihkan dengan air hangat supaya ambingnya lemas dan susunya bisa keluar lebih banyak. Pak, apakah sudah menyiapkan regenerasi anakan yang bisa diperah nantinya? Alhamdulillah sudah, kita sudah mulai breeding, Mas. Kita mulai breeding, nanti anakannya kita proyeksikan untuk bisa menggantikan induk-indukannya. Susu kambing itu sangat berguna sekali untuk meningkatkan kesehatan kita, Mas. Meningkatkan imun tubuh kita, terus untuk sesak nafas, terus terapi jantung, dan sebagainya banyak, Mas. Banyak.